kita dapat laporan dari Polsek Parungkuda pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Untuk kronologi sendiri kita masih dalam penyidikan, jadi sementara ini kita masih menggali keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang ada di tempat kejadian. Sementara ini kita melihat korbannya hanya luka ringan. Jadi kita tetap mengamankan jalan dari kejadian ini, terus kita mau evakuasi pakai derek nanti.